Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya doakan teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sugiyo Lukito ya, teman-teman. Dan selamat datang kembali untuk menyaksikan konten-konten yang kami bagikan melalui channel YouTube Sugiyo Lukito. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas atau mereview mengenai dak bondek. Kita lihat dari bawah ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan dan saksikan, ini adalah rancangan balok-balok beton kami ya, teman-teman. Untuk rancangan dak lantai 2 menggunakan bondek ya, teman-teman. Nah, yang di hadapan saya ini adalah ruangan ini garasi ya, teman-teman ya. Garasi dengan lebar 2,70 m kali 5 m, teman-teman. Nah, kami akan bahas mengenai keistimewaan bila kita mau bangun rumah berlantai 2 atau lebih ya, teman-teman, dengan menggunakan bondek atau cor dak bondek ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bawahnya ya, teman-teman. Di bawah beton ini, itu lokasi di bawah dak ini terasa longgar sekali ya, teman-teman. Nah, hanya ada beberapa tiang ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4. 4 tiang untuk menopang daripada dak bondek yang ada di atas sana ya, teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman. Jadi penghematan yang luar biasa, kemudian sistem kerja yang sangat cepat dan efisien ya, teman-teman, bila kita menggunakan bondek sebagai landasan pembuatan dak lantai beton ya, teman-teman. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai ring balok betonnya ya, teman-teman. Jadi pada waktu kita akan membangun rumah dengan dak beton menggunakan bondek ya, teman-teman. Pertama-tama kita lakukan atau yang kami terapkan di proyek yang sedang kami kerjakan ya, teman-teman. Di beberapa proyek kami menerapkan, jadi balok beton itu kita cor dahulu ya, teman-teman. Balok betonnya kita cor dahulu. Nah, setelah pekerjaan ring balok betonnya itu selesai, baru langkah berikutnya adalah kita pemasangan bondeknya ya, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan perbedaan yang sangat mencolok ya, teman-teman, bila kita menggunakan bondek sebagai tapakan atau lapisan dak beton ya, teman-teman ya. Berbeda sekali dengan jika kita menggunakan atau ingin membuat lantai dak beton menggunakan dak konvensional ya, teman-teman, dengan menggunakan triplek sebagai begitunya ya, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan triplek, tentunya di bawah sini ini akan banyak sekali ya, teman-teman, untuk tiang perancahnya. Kemudian kita harus memerlukan triplek yang begitu banyak juga ya, teman-teman, termasuk paku-pakunya ya, itu terus sudah pasti kita akan mengeluarkan dana atau anggaran untuk membuat dak konvensional itu, pasti dananya akan sangat lebih ya, teman-teman. Nah, berbeda sekali dengan kita menggunakan bondek sebagai alasan dak betonnya ya, teman-teman.
teman-teman bisa perhatikan ya, di sisi depan saya ini jaraknya itu 2,70 meter teman-teman, 2,70 meter tanpa ada tiang ya teman-teman, tanpa ada tiang. Jadi istimewanya di situ ya teman-teman, jadi bondek itu dengan bentuknya yang dia bergelombang ya teman-teman, melekuk bergelombang. Jadi di situ itu sudah terbuat sebuah struktur atau kekuatan untuk menahan beban yang ada di atasnya ya teman-teman. Nah di sini 2,70 meter posisinya tanpa tiang ya teman-teman. Nah kemudian untuk yang di belakang ini ruangannya ini 4 meter kali 3 ya teman-teman. Jadi kita cuman membutuhkan beberapa tiang untuk menahan balok betonnya ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4 tiang ya teman-teman. Cukup 4 tiang saja kita untuk memerlukan sebuah penopang yang ada di atas sana ya teman-teman, balok betonnya. Sangat hemat sekali jika kita menggunakan bondek ya teman-teman. Kemudian setelah balok ini terpasang, pemasangan bondeknya kita mengacu ke arah yang paling pendek ya teman-teman. Jadi agar kita tidak memerlukan banyak tiang, jadi pemasangan bondeknya itu di lajur yang paling pendek ya teman-teman. Teman-teman bisa saksikan dah, ini 2 meter 70 kali 5 meter teman-teman. Nah, jadi kita masang bondeknya itu di lajur yang pendek mujur ke sini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan tiang, dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Keistimewaannya kita menggunakan bondek ya teman-teman. Bondeknya pun masih terlihat bersih, mengkilap ya teman-teman, tanpa ada kotoran adukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang di sebelah sini ini adalah nanti akan ada pintu masuk ke, ini pintu utama ya teman-teman ya. Nah, ini ruangannya kecil ya teman-teman, ini cuma 1 meter 30 kita untuk masuk ke ruangan. Nah, ini apalagi yang sini teman-teman, ini cuma 1 meter 30 udah barang pasti kuat sekali tanpa penyangga apapun ya teman-teman. Nah, ini ada yang di belakang yang tadi ya teman-teman, ini ukuran 4 kali 3. Jadi kita menaruh bondeknya itu mengacu ke arah yang paling pendek ya teman-teman ya. Nah, yang di sini itu 4 meter, sedangkan yang ke sini 3 ya teman-teman. Ini terbagi menjadi dua bagian ya, ada balokan anak di tengah situ ya teman-teman. Jadi kita mengarahkan bondeknya ke arah yang paling pendek, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian bahasan ringan kami mengenai review dak bondek ya teman-teman. Kita menggunakan dak bondek sangat efisien sekali ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin atau merencanakan membangun sebuah rumah berlantai atau bertingkat 2 atau lebih ya teman-teman. Kita menggunakan bondek seperti ini, sangat cocok sekali ya teman-teman ya, di ruangan yang segini lebar tanpa ada tiang satupun. Bondeknya kuat untuk menahan beton yang ada di atasnya. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua yang memerlukan informasi mengenai seputar bangun rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di konten-konten kami berikutnya. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.